punya CRF nih 150L di bobok knalpot original. Suaranya gimana? Ya lu simak aja videonya sampai dengan selesai. Kan gua mah cuma ngerjain doang. Jadi gua mah gak mau ribet. Emang gua udah diribetin. Tapi gua ngacak-ngacak juga dikasih duit, bro. Jadi disesuaikan aja dengan permintaan ya, karena maunya knalpot original diacak-acak, gak mau pakai racing, ya gua mah kerjain aja. Lu jangan ngedumel begitu dong. Masa gua disuka dikata suka ngerusak lah, ngerusak aja gua mah dibayar. Eh? Ngerusak aja dibayar, gua mah sesuai kenyataan. Eh. Kalau mau curhat mah kemari aja, Bre. Enggak usah nyala-nyalain orang. Gua mah udah biasa salah. Jadi gua udah enggak aneh gua buat kesalahan. Eh? Udah gimana, udah akrab dengan kesalahan. Emang gua mah selalu salah, makanya hidup gua serba salah. Ya, Bro. Dikata begini gua salah, gua begitu gua salah, apa aja gua disalahin, tapi nggak apa-apalah, yang jelas dibayar. Eh, daripada netizen nama haters gua ngomel doang nggak ada yang bayar. Yaelah. Jadi hari ini kita kedatangan CRF 150L, bro, ya. Ini juga ada X-Max, dan di sana juga ada N-Max, ada MT25, ada Beat, ada Vario, ada KLX juga nih pakai knalpot racing, terus ada PCX 160, ada Meong, ya, ada Aerox di sini ya, tuh pakai knalpot racing baru jadi. Nah, kita kembali ke CRF aja, bro, ya, karena yang aku mau kasih tahu untuk kalian ini CRF, dan buat kalian yang mau datang ke SKR, tentunya cuma satu-satunya bengkelnya ya, tidak ada cabang ya, bro, tidak ada adiknya, tidak ada kakaknya ya, cuma satu aja di Cilduk Tangerang, bro, Cilduk Tangerang ya. Bisa di WA juga, bro, nanti di Sherlock ya, di 08 15 13 94 37 98. WA nomor telepon cuma satu-satunya itu, digabung, bro, ya. Jadi buat lu mungkin yang komunikasi pakai nomor yang tidak tertera di deskripsi, ya saya tidak bertanggung jawab. Nah, tuh ya. Jadi layarnya tidak kita buka, bro, cuma kita buka belakangnya aja ya, belakangnya aja yang dibuka, karena prosesnya ini hanya di bagian belakang. Untuk bagian depan mah nggak usah diapa-apain lah, nggak perlu dibuka-buka lah, nggak perlu dicolek-colek lah, dilus-lus aja ya. Oke, bautnya sudah kencang semua ya, bro, ya, sudah ada baut di bagian sini, kan originalnya juga ada bautnya di sini, terus di sini juga ada bautnya ya, kita pasang-pasangin lagi, bro. Dan ini bekas bobokannya ya, tuh moncongnya juga kita udah ganti lebih besar lagi tuh, bro, ya. Oh ya, nah ini ada dudukan-dudukan tameng-tamengnya, kita bakal pasang-pasangin. Jadi buat lo yang nggak biasa masang-masangin, boleh kita bantu pasangin. Buat lo mungkin yang ragu di bengkel knalpot yang lain, boleh lo datang kemari, kita bantu buat bobokin. Mudah gampang, bro, sebetulnya ya. Dan tutorialnya juga sudah aku kasihin kok, sudah ada kok di YouTube-nya SKR Racing Icon. Tutorial lengkapnya, cara nyampe, cara buat saringannya juga sudah aku kasih tahu. Ukuran saringannya juga sudah aku kasih tahu. Terus aku kurangnya di mana lagi? Masa aku masih tetap aja kalian bully? Kurang apa aku coba? Ganteng iya, keren iya, baik iya. Oke, ramah tamah dan senyumanku yang manis iya juga. Nah, kenapa kalian masih tidak terima dengan adanya aku ya? Jangan sampai kehadiran aku tuh membuat kalian apa? Sakit hati ya, karena aku akan selalu hadir, bro. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua sehat ya, diberikan manfaat yang baik dari tayangan-tayangan SKR Racing Ecos ya. Tentunya yang di belakang layarnya cuma aku seorang, bro, bro. Ya. Kalau kalian masih ya ada yang kekurangan, silakan tulis kolom komentar, karena manusia itu semuanya juga memiliki kekurangan, memiliki kelebihan juga. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan, di balik kelebihan masih ada kekurangan. Jadi kalau lebih ya tolong kebalikan, kalau emang kurang ya nanti kami lebihin, bro, ya. Intinya begini aja, kalau kalian kami ada yang kurang atau ada protes atau apa, datang aja ya. Tapi kalau kalian emang cocok, mantap, ceritakan ke orang-orang, bro, ya. Jangan sampai cerita kalian itu menghalangi untuk orang lain itu berkarya ya, atau peduli ya, bro, karena ini sebuah tutor kerjaan nyata, bro, tanpa harus apa namanya, harus direkayasa ya. Ini
ternyata ada, Bro. Dan kami pun punya tempatnya di Ciledug Tangerang, dan kami pun ada orangnya ya. Orang-orangnya, orang-orang yang punya nyawa, punya karya, Bro. Tuh, di tempat aku banyak yang antri, Bro. Ada X-Mac ya. Dari lagi aku ulang tuh, belum pada keluar. Kebetulan di sini juga hujan. Jadi walaupun udah rapi juga belum pada pergi, Bro. Tapi tenang aja. Nih, belum masuk. Klekin, diklek. Nah, klek kayak hubungan lu sama mantan lu, klek dulu kan. Nah, sekarang udah selek ya? Nah, udah pisah sekarang. Nah, nyari lagi dong. Nah, itu belum masuk berarti. Nah, berarti sama kayak lu sama mantan lu. Belum akur. Udah move on belum? Belum. Ya, kasihan, Bro. Oke. Belum masuk itu. Angkat dulu yang ini, yang depan angkat dulu. Nah, angkat dulu, krek pasang yang belakang dulu nyampe bener-bener masuk. Dilihat dari sana, dilihat. Udah bener-bener masuk belum? Ada sekelip dia. Ada tusukannya, sama kayak punya lu sama cewek lu, ada tusukannya. Nah, masuk gak? Masuk kan? Nah, kalau udah masuk baru dikencengin. Udah, masuk depan, kencengin. Oke, dibaut. Biar gak berpisah dia. Kayak hubungan lu. Hubungan lu sama cewek lu. Berpisah ya? Belum move on lagi. Duh, kasihan, Bre. Kayak gimana sih yang belum move on? Iya, Widih. Lu kenapa ditinggalin cewek lu? Kenapa? Oke, sudah selesai ya, Bre. Gendan. Aduh, ngapel mah hampir tiap malam Minggu diterima kagak. Aduh. Oke. Dikata lagi sama calon mertuanya, mantu yang tidak bertanggung jawab katanya. Oke, sudah ngambilin, enggak mau ngawinin. Oke, Bre. Untuk idolnya seperti ini ya, Bre. Dan diameter ini bisa dilihat ya, nggak original, makanya sebutnya dibobok. Sedangkan untuk bagian sini semua original ya, luar original, body original, surat original, kunci original, mesin original, ban juga original, rem ada ya semuanya. Kurang apa lagi coba ya. Oke, disobrek dulu, Bre. Oke, mantap ini, Bre. Suaranya lembut ya, tidak berantakan, nggak karu-karuan, Bro. Jadi masih buat dipakai harian di jalan raya masih nyaman. Tapi mengingat ban seperti ini, kayaknya kalau di jalan raya rugi ya. Ruginya karena apa? Biasanya kalau ban kayak gini patah-patah, Bro, bocal bacel ya. Nih, gua nyata, Bro, motor ini yang gua geber. Tuh, KLX mah masih dikerja-kerjain tuh, masih di ini ya, masih rapi. Oke, bagaimana menurut kalian? Silakan ditulis di kolom komentar. Semoga yang punya CRF 50L, siapapun itu merapatlah ke SKR Racing Ecos ya. Untuk jasa bobok doang itu 350.000, Bro ya. Oke. Jadi belum termasuk makan siang, makan sore, makan malam, makan pagi ya. Belum termasuk minum kopi, minum teh manis, minum apapun ya. Jadi kalian untuk minum atau makan atau ngerokok ataupun jajan di sini bawa modal sendiri ya. Kami hanya ngambil untuk boboknya aja, Bre, 350.000 untuk saat ini. Adapun kekurangan silahkan kalian tambahin, adapun kelebihan silahkan kalian kembaliin ya. Jadi kayak gitu. Nah, bisa juga mungkin yang nggak kebagian tempat duduk bisa lu bawa tiker, bawa kasur ke sini ya. Intinya mau makan, mau minum bawa sendiri ya. Gue cuma ngerjain knalpotnya aja. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan esok atau lusa bisa berjumpa lagi tanpa harus giginya ompong, Bro. Karena banyak yang giginya ompong, Bro. Matic nggak punya gigi ompong ya, tuh. Matic nggak punya gigi ompong, Ini punya gigi ya, Terus ini punya gigi, ini ompong. Oke, jadi mau yang ompong, mau yang masih kopong ataupun yang udah
masih banyak giginya, bahkan bercula atau bercaring, brewe. Silakan ya, merapat ya, nggak usah basa-basi lah, pamit undur aja. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Hati-hati penipuan dan barang palsu. Salam otomotif Indonesia. Bye-bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.